Tangis haru warnai wisuda virtual perpisahan siswa Taman Kanak-kanak di Sidoarjo. Keharuan ini lantaran para guru tidak kuasa membendung rasa haru ketika melepas siswa didiknya meskipun hanya melihat mereka melalui layar monitor laptop. Suasana tangis haru dan bahagia tampak terlihat di acara wisuda virtual yang diselenggarakan oleh salah satu TK di Sidoarjo. Para guru tidak kuasa menahan rasa haru ketika melepas siswa didiknya lulus dari sekolah jenjang TK. Para pengajar ini langsung mengusap air matanya. Apalagi ketika sang kepala sekolah menangis haru saat memberikan kata perpisahan untuk wisudawan cilik ini. Keharuan ini tidak muncul begitu saja. Apalagi seluruh pengajar tidak dapat berjumpa langsung dengan anak didiknya selama 3 bulan terakhir, dikarenakan mereka terpaksa harus belajar dengan sistem online di saat situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Namun pihak sekolah merasa bersyukur dapat melaluinya, sampai mengantarkan hingga kelulusan jenjang sekolah TK melalui wisuda virtual. Ya, karena angkatan tahun ini adalah angkatan yang istimewa, ya di akhir tahun pembelajaran ada musibah pandemi COVID-19 ini yang semuanya harus dilaksanakan secara daring. Dan acara yang kami laksanakan adalah semata-mata untuk memberikan kesan yang terbaik kepada anak-anakku semua, kepada ayah, bunda, bahwa walaupun tidak bisa dilaksanakan secara live, hanya secara virtual, tetapi memberikan makna atau memberikan kesan kepada anak-anak semuanya. Ada berapa wisudawan yang ikut dalam kegiatan wisuda online ini? Semuanya TKB jumlahnya 53 anak dan alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam room meeting tadi. Adik kelasnya pun tadi juga ada yang hadir, perwakilan, juga bunda-bundanya juga ada yang hadir untuk memberikan selamat. Sementara itu, di saat pandemi COVID-19, seluruh sekolah di negeri ini tidak dapat melangsungkan prosesi wisuda kelulusan secara langsung dan terbuka. Hal ini untuk meminimalisir penularan virus corona. Namun sebagai gantinya, kegiatan kelulusan ini dapat dilakukan secara online melalui wisuda virtual yang terhubung langsung dengan aplikasi Zoom maupun Google Meet. Agung Dharma, Surabaya TV.